Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview uang koin 10 sen Soekarno Kepulauan Riau tahun 1962. Bagaimana bentuk ciri-cirinya? Langsung saja kita review ya. Koin 10 sen Soekarno Kepulauan Riau tahun 1962 ini mempunyai diameter lebih kurang 23 mm dengan berat lebih kurang sekitaran 1,75 gram dan ketebalan lebih kurang 2 mm. Kalau untuk desainnya, koin ini lebih kurang sama dengan desain pada koin Soekarno Kepulauan Riau lainnya. Pada salah satu sisi koin ini, kita akan lihat gambar Presiden Soekarno, kemudian di sekelilingnya itu terdapat tulisan Presiden Republik Indonesia Soekarno. Kemudian kalau kita lihat di salah satu sisi bagian lainnya, di sini kita akan melihat nominal 10 sen, kemudian terdapat gambar padi dan kapas, dan di bawahnya terdapat tahun 1962. Sama halnya dengan yang nominal 1 sen dan 5 sen, yang membedakan antara koin Soekarno Kepulauan Riau dengan koin Soekarno Irian Barat, pada pinggirannya ini kita akan melihat tulisan yaitu berupa Kepulauan Riau. Oke, cukup sekian informasi uang kuno pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau terdapat informasi yang salah. Jangan lupa di like, di komen, dan di share kepada yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.